salah satu sumber yang haram yang kita lihat sudah merata di masyarakat, masalah riba misalnya. Dan kita seakan-akan subhanallah sudah kena dengan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tiba satu zaman nanti di mana tidak ada satupun umat yang bisa luput dari riba, apapun dicicil dan berbunga. Dan ini berbahaya sekali. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat pelaku riba, penulisnya, saksinya, semua kena. Riba ini bukan hanya sekedar sesuatu dosa yang seperti zina yang dasarnya besar misalnya. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, satu dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Bayangkan kalau kita berzina naudzubillah sekali, sudah berat hukumannya. Sudah cukup Allah datangkan penyakit kelamin untuk dia sebenarnya. Sudah cukup Allah akan coba dengan bangkrutnya usahanya, ribut dengan istrinya dan suaminya, anaknya jadi sakit dan beragam macam cobaan akan datang. Bagaimana kalau seandainya 36 kali berzina? Padahal 1 dirham, 1000 rupiah riba. 0% kok Ustaz? Baik, 0%. Taib, kalau seandainya Anda terlambat 1 hari saja, bukankah kena bunga 50 ribu rupiah? 50 ribu bisa saya jangkau, gaji saya 3 juta. Benar, tapi 50 ribu rupiah, kalau kita hubungkan dengan hadis tadi, lebih berat daripada 36 kali berzina. Untuk apa? Kenapa harus paksakan diri melampaui kapasitas? Kenapa kalau tetap pakai kendaraan yang lama dulu sampai dikumpulkan dana supaya kita bisa beli yang cash? Kenapa kita tidak sabar, teman-teman sekalian? Toh perangkat di tubuh kita masih aman. Matanya masih sehat, telinganya masih sehat, kulitnya masih bagus, kakinya masih bagus. Kenapa harus paksakan diri? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan riba bertumpuk-tumpuk, berulang-ulang. Apa makna kalimat ini? Kata sebagian ulama tafsir, yang dimaksud adalah riba itu akan selalu mengikat seseorang tidak bisa lepas. Makanya setiap cicilannya berjalan berapa bulan ditawarkan lagi yang lain, digoda lagi sama syaitan dengan yang lain. Minimal harus ada yang nyantol. Dan satu dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina.